Berikut jadwal siaran langsung pertandingan Piala Asia 2024 di pekan yang kedua, tanggal 17-21 Januari 2024, beserta daftar klasemen dan daftar top skor. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 di pekan yang pertama, pada hari Selasa, 16 Januari 2024. Hasil pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Jordania, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Jordania dengan skor 0-4. Berikutnya hasil pertandingan Timnas Thailand versus Timnas Kirgistan, Timnas Thailand berhasil menang 2-0. Selanjutnya hasil pertandingan antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Oman, pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arab Saudi. Berikut ini daftar klasemen terbaru Piala Asia 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Cina dengan torehan 1 poin, di peringkat ketiga, Tajikistan dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, Lebanon dengan torehan 0 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Australia dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Uzbekistan dengan torehan 1 poin, di peringkat ketiga, Suriah dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, India dengan torehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Iran dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Uni Emirat Arab dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Hong Kong dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Palestina dengan torehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Jepang dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Irak dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Vietnam dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Indonesia dengan torehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Jordania dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Korea Selatan dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Bahrain dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Malaysia dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir di grup F, di peringkat pertama, Thailand dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Arab Saudi dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Oman dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Kirgistan dengan torehan 0 poin. Nantinya juara grup dan runner-up yang akan lolos ke 16 besar, dan ditambah 4 tim yang jadi peringkat 3 terbaik. Berikut ini daftar klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Suriah dengan torehan 1 poin, peringkat kedua, Tajikistan dengan torehan 1 poin, peringkat ketiga, Oman dengan torehan 0 poin, dan yang terakhir di peringkat 4, Bahrain dengan torehan 0 poin. Nantinya 4 tim yang jadi peringkat 3 terbaik akan lolos ke 16 besar. Berikut daftar top skor Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Takumi Minamino dari Jepang dengan mencetak 2 gol, serta Akram Arif dari Qatar dengan mencetak 2 gol, dan Mahmud Al-Mardi dari Jordania dengan mencetak 2 gol, Moussa Al-Tamari dari Jordania dengan 2 gol. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia 2024 di pekan yang kedua. Pada hari Rabu 17 Januari 2024, akan ada pertandingan Timnas Lebanon versus Timnas Cina, digelar di Stadion Al Tumama pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live in News TV. Jadwal pertandingan berikutnya Tajikistan versus Qatar, digelar di Stadion Al Bayt pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live in News TV. Jadwal pertandingan Piala Asia 2024 selanjutnya, pada hari Kamis, 18 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Suriah versus Timnas Australia, digelar di Jasim bin Hamad Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live in News TV, dilanjutkan pertandingan India versus Uzbekistan, digelar di Stadion Ahmad bin Ali, pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live in News TV.
Berikutnya jadwal pertandingan Piala Asia 2024, pada hari Jumat, 19 Januari 2024. Akan ada pertandingan Palestina, menghadapi Uni Emirat Arab, digelar di Stadion Al-Janoub Al-Wakrah, jam 0.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live iNews TV. Berikutnya akan ada pertandingan Timnas Irak, versus Timnas Jepang, digelar di Stadion Kota Education, Al Rayyan, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live iNews TV. Dilanjutkan pertandingan Timnas Indonesia, akan menghadapi Timnas Vietnam, digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, jam 21.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Jadwal pertandingan Piala Asia 2024 berikutnya, pada hari Sabtu, 20 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Hong Kong versus Timnas Iran, digelar di Stadion Khalifah International Stadium, pada jam 0.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live iNews TV. Dilanjutkan pertandingan Timnas Jordania versus Korea Selatan, digelar di Stadion Al Tumamah, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live iNews TV. Berikutnya jadwal pertandingan Timnas Bahrain versus Timnas Malaysia, digelar di Kasim bin Hamad Stadium, jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live iNews TV. Jadwal pertandingan Piala Asia berikutnya, pada hari Minggu, 21 Januari 2024. Timnas Oman akan menghadapi Timnas Thailand, digelar di Stadion Al-Janoub, pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live iNews TV. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.